Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sebab sejahtera bagi kita semua. Bersawati Dir Narkoba Polda Sultan, menghormati Habib Humas Tapi Polda Sultan, sahabat-sahabatku, teman-teman saya, wartawan, para jurnalis yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita semua sehat walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat. Hari ini, pada tanggal 27 Oktober 2020, Polda Sulawesi Tengah mengundang rekan-rekan media dalam rangka press release tentang pengungkapan sabu kurang lebih 7,3 kg di daerah Watusampu Palu. Jadi di Rakoras SSC Narkoba Polda Sultan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 16.30 kita bertempat di pos pengawasan COVID-19 Kelurahan Watusampu Kecamatan Bulujadi Kota Palu berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu seberat 7,3 kg. Pengungkapan narkoba ini berawal dari informasi masyarakat, kemudian dikembangkan tentang adanya narkotika yang akan masuk ke Palu. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tim narkoba dipimpin oleh Kasubdit 3 Dit Narkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Target diduga membawa mobil Avanza warna hijau dengan nomor polisi DN 15766VD. Sehingga tim dibagi, ada yang bertugas memantau dan di perbatasan Sultan, kemudian mengamati di wilayah Pasangkayu, Donggala, dan memantau perjalanan hingga ke pos pantau COVID-19 Kelurahan Watusampu, Kecamatan Bulujadi, Kota Palu. Target pukul 15 waktu Indonesia Tengah terpantau melintas di perbatasan Pasangkayu dan mulai diluncuri hingga masuk ke Kabupaten Donggala dan terus menuju Kota Palu. Sekitar 16.30 waktu Indonesia Tengah pada saat depan pos pantau COVID-19 target dihentikan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar pos. Pemeriksaan kendaraan langsung dipimpin oleh AKBP Sendiring, Jessica, dan dalam pemeriksaan ditemukan dua orang yang dicurigai masing-masing tersangka atas nama Supono dan atas nama Urianto alias Apeng. Kalau masalah di belakang saya, satu orang. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan yang ada dalam mobil tersebut dan ditemukan 6 paket besar barang bukti berupa sabu yang disimpan dalam kardus dan 13 paket sedang sabu dalam koper warna biru. Dalam rangka pengembangan, kedua tersangka dibawa terpisah, kemudian tersangka atas nama Supono dibawa ke wilayah Tipo. Sedangkan atas nama Urianto alias Ateng dibawa ke Palu. Saat di lapangan, tersangka atas nama Supono terus berbelit-belit, tidak mengakui barangnya dan tidak kooperatif, serta berupaya melawan dan kemudian melarikan diri, sehingga dengan terpaksa petugas mengambil tindakan tegas, terukur, dan kemudian kita rawat ke Rumah Sakit Bayangkara, Palu. Adapun identitas tersangka yang diamankan, satu, inisial S atau Supono, 34 tahun, ini kelamaan laki-laki berasal dari Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Tersangka kedua, inisial U atau Urianto alias Ateng, 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, juga berasal dari Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Barang bukti yang diamankan, ini di hadapan saya, rekan-rekan, ada 6 bungkus besar, paket narkotika, diduga sabu, kemudian 13
yang paket kecil ya, kurang lebih 1,3 kilo yang kita simpan semua itu. Kemudian ada handphone, kemudian uang tunai sebesar 600 ribu kalau tidak salah ya. Kemudian ada koper warna biru, kemudian dua buah plastik warna hitam besar. Ini kira-kira bagaimana yang tergelar di hadapan saya teman-teman media untuk bisa dilihat. Setelah dilakukan tindakan medis akibat tindakan tegas terukur yang dilakukan oleh petugas, tersangka Atanas Sutono pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 pukul 11.00 oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu dinyatakan jiwa tidak tertolong dan meninggal dunia. Kita sudah koordinasi dengan keluarganya. Pelaku atas nama Dianto Aten dan jaringannya merupakan target dari Ditnarkoba Polda Sultan yang sepak kerjanya sudah mulai diamati dan dapat dikejar oleh tim Ditnarkoba Polda Sultan kurang lebih hampir 1 bulan. Dan terkait jaringan ATM tersebut kemudian dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Untuk tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman paling ringan 6 tahun dan paling berat hukuman mati. Kemudian pada kesempatan ini disampaikan kepada teman-teman media bahwa Polda Sulawesi Tengah sejak bulan September sampai dengan Oktober 2020 ini telah melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika di sabu dan sebagainya dan sejenisnya dan seluruh Polres dengan jumlah LP 84 LP. Kemudian tersangka kurang lebih 115 orang tersangka. Ini dalam proses semua. Kemudian jumlah barang bukti ya, jenis sabu 8 kilo 492,25 gram. Itu termasuk yang 7 kilo tadi. Kemudian ekstasi 107 butir. Kemudian tramadol 641. Itu selama 2 bulan yang kita lakukan. Kemudian beberapa kali juga melakukan kegiatan penggerakan kampung, yaitu Rakanak, kurang lebih kalau tidak salah selama 2 bulan ini, sudah 3 kali kalau tidak salah, ditambah dengan juga gabung dengan teman-teman dari BNNP untuk melakukan penindakan terhadap peredaran jenis narkotik, sabu, dan sejenisnya lainnya. Itu kira-kira yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Kami berharap seluruh masyarakat bagaimana kita berperan untuk memerangi daripada peredaran di narkotika yang ada di wilayah Polda Sulawesi Tengah ini. Minimal ya melaporkan apabila mendapat informasi ada penyalahgunaan dan sebagainya, sehingga kita bisa cepat melakukan penindakan apabila berkaitan dengan peredaran ini. Dan juga kami selalu bersilaturahim dengan semua tokoh masyarakat bagaimana membangun sinergi, minimal memberikan kesadaran kepada keluarga masyarakat untuk tidak coba-coba menggunakan apalagi mengedarkan jenis narkotika dan sebagainya, karena ini sangat membahayakan generasi bangsa kita, terutama anak-anak kita untuk masa depannya apabila terlibat dengan narkotika. Dan saya nyatakan untuk Polda Sulawesi Tengah dan jajarannya saya perang dengan masalah narkotika ini. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan? Ya. Saya ini dari Harian Metro Sulawesi. Ya. Bapak Polda, penangkapan ini apakah ada sangkut pautnya juga dengan penangkapan dari BNNP Sulteng yang penangkapannya itu adik dari salah satu pejabat, apakah ada jaringan atau tidak? Sampai hari ini itu tidak ada, belum ada keterkaitan, tapi kami tidak akan berhenti di situ.
kami akan berusaha semaksimal untuk mengurai, ya, mengurai apa semua jaringan-jaringan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ini. Lagi? Ini terkait keterkaitan juga, Pak. Kalau melihat kemasan ini kan dibungkus pakai tes kina. Apakah ini ada keterkaitan juga dengan yang ditangkap oleh Polda Riau, Pak? Ya. Yang melibatkan anggota polisi yang ditangkap. Ya, ini kita, makanya setelah kita menangkap ini, kita lakukan pengembangan dan kita berkoordinasi lintas polda. Jadi bukan hanya lintas yang ada di Sulawesi ini, jadi juga semua lintas polda. Kalau saya bisa analisa mengamati ini alamat tersangka ini kan ada di Binjai, Sumatera. Ini saya kira ini adalah jaringan lintas pulau. Mulai dari Sumatera, Jawa mungkin sampai Sulawesi. Tapi satu jaringan mereka? Saya belum bisa memastikan, ini masih kita dalami. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan ada jaringan sehingga kita lebih leluasa untuk apa lakukan penyelidikan, pengembangan, dan kalau memang itu ada jaringan lain kita tindak. Kalau asal orang sendiri dari Medan? Informasi sementara, tapi kita dalami dulu ya. Kita proses dan sebagainya. Ya saya hanya berdasarkan daripada alamat daripada pelakunya. Betul kan? Ngertinya kan? Pak, ya. Izin Pak, saya ambil dari Polda Ekspres Pak. Ini ada indikasi enggak ini didistribusi, terus ada yang menerima di sini untuk menyebarluaskan, untuk mengedarkan Pak? Atau dijual langsung di sini oleh pelaku? Kalau pengalaman kita sepertinya ada seperti itu. Jadi mungkin sampai ada di sini. Dibagi-bagi lagi, kemudian diedarkan kepada pengguna. Itu lagi kita selidikan dan kembangkan terus. Makanya upaya-upaya yang kita lakukan bukan hanya masalah penangkapan seperti ini, tapi upaya pencegahan lainnya kita lakukan dalam rangka memutus rantai-rantai peredaran daripada penyalahgunaan narkotik di wilayah dan di sejenisnya di wilayah Sulawesi Tengah ini. Saya terkait dengan ini pelaku, apakah baru pertama kali ini melakukan yang pertama, kemudian yang kedua, kalau lihat ini kan tangkapan terbesar juga ya Pak. Ini masih lagi buat bagaimana dengan anggota yang mendapatkan mengungkap kasus ini, ada apresiasi sendiri? Ya, itu bagian daripada dinamika kita di dalam rangka apresiasi kepada anggota yang melakukan penindakan. Ini kami akan rapatkan dan mudah-mudahan ya. Sekarang saya katakan terima kasih apresiasi kepada anggota yang sudah melakukan penindakan ini dengan tegas ya, dan kemudian hari mungkin kita akan juga apresiasi dalam bekerja lain. Jadi terima kasih itu pasti ya. Pasti kita lakukan apresiasi dalam bekerja lain dan kita akan rapatkan. Lanjut. Buat pertama kali kita rapat itu gimana? Dia ke Sulteng bawa barang ini baru pertama kali atau? Kalau informasi sudah beberapa kali. Berapa kali? Sudah dua kali. Di Palu. Pertama kalinya itu langsung masuk ke Tatanga mungkin atau kemana? Ini nanti kita lihat nanti pengembangannya nanti kemudian. Yang jelas Tatanga TO kita juga harus selalu melakukan pencegahan pendidikan. Cukup ya? Cukup? Saya kira itu. Ada berita, mungkin bisa wawancara jelain dari narkoba ini dengan boleh Pak. Soal kalau demikian saya ucapkan terima kasih. Belum ada.